cari taman nak kelabu tau. Ada juga tu kan. Rupanya bila minta, saya minta dia present lah, hang buta warna ke? Oi, ada. Ada kan. Okey. Boleh proceed tak ni? Boleh. Yang lain-lain? Syam, MZ, Z. Okey. Sekarang ni dekat persen complete tu, letak 100%. Semua 100%. Nanti dia automatik lah. Letak 100%. Letak je kat sini eh. Haa, letak 100%. Haa, enter. Okey, nampak tak tu? Haa, boleh usang si kolom. Actual cost pun dia keluar juga. Nampak tak? Haa, 100% lah. 100%. Okey, sekarang ni pergi dekat ribbon. Report. 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 Report, okay. Lepas tu pergi dekat dashboard. Dashboard, okay. Okay, lepas tu buka cost overview. Tapi saya rasa MZ dengan Isyam ni akan berlainan sikit. Mereka tak, mungkin tak dapat. Tak apa, tak apa. Kita tengok lah. Kita tekan eh. Kita tekan. Tak apa, tak apa. No? Isyam dengan ni tak kena. Dah nampak dah tu. Okay. Sekarang ni, craft tu hang copy, paste dekat, copy, paste dekat Excel. Copy semua tu. Paste kat Excel. Copy. Tak dapat report lah. Tak dapat, tak dapat. Memang tak dapat. 2010 tak ada. Dia bentuk jadual saja. Dia bentuk summary. Tak apa, tak apa, tak apa. Ha? Tengok dulu baru delete. Tengok dulu baru delete. Kadang-kadang kan. Macam kena hati-hati lah. Jalan Telegram ada tu Telegram, tapi kena tengok lah kan. Tengok mula-mula nak tengok tu kena tengok daripada review orang tu. Review person-person kan yang dah ni kan. Oh. Dia kena upgrade semua. Sebab cari ambil Microsoft Office 2016 terus. Kalau nak okay. Belajar elok yang latest lah. Kalau pakai yang lama ni, kenapa? Dia okay. Banyak benda lah. Okay, betul. Okay, tak apa. Okay, sekarang ni kembali ke gancat. Nampak tak ada gancat kan? Gancat. Bawah file lah. Bawah file lah. Ada gancat kan? Bukan. Keluar balik. Bawah file tu ada gancat. Gancat. Okay, klik. Gancat. Gancat. Allah mo. Gancat bang eh. Gancat. Okay. Sekarang ni, kita dah dapat ada bentuk tadi kan? Kita dah dapat bentuk dia tu. Okay, lah ni kita cuba nak bentukkan dia balik. Bagi elok lah kan. Bagi nampak. Buka balik tengok Excel tadi tu. Tak apa, yang 2010 tu jangan risau. Kita boleh buat sehari. Jangan risau sehari kita buat eh. Nah, kita buat, jangan risau. Okey, nampak tak bentuk dia? Dan ni kita nak bagi dia nampak S sikit. Boleh? Boleh, Fendi, ya? Okey. Kita nak bagi nampak S ke mana? Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga tu ataupun bulan keempat tu. Kalau boleh, kita nak bagi landai lah. Okay, sekarang ni yang orange tu adalah kos. Hak biru tu adalah fizikal. Okay, sekarang ni kembali ke projek. Okay, sekarang kita nak bentukkan S tu supaya bulan pertama hingga bulan ketiga tu kita pergi landai. Kira mana bulan pertama ketiga tu banyak kepada kerja awalan kan. Okay, sekarang ni
Kalau katalah kita nak alter duration ataupun start date ataupun finish date lah apa pun kan, persen complete tu kita kena kembali jadi kosong. Persen complete tu kena bagi jadi kosong balik semua. Jangan pi ubah dalam keadaan persen complete tu ada amount. Nanti dia akan jadi berganda. Kosongkanlah kosong. Maksudnya dekat sub ni saya kosongkan. Kosong, kosong semua, bagi kosong semua. Kat atas lah, kosong kat atas lah tu. Kat atas dia, grey tu. Okay. Sekarang borderline tu tutup sikit lah. Borderline. Jangan lupa. Pemisah antara grafikal dengan table part. Bukan, belah kanan, belah kanan. Belah kanan dah. Okey. Sekarang ni kita nak ubah tu, kita nak adjust tengok. Kita nak adjust kan, macam mana? Adakah ID 3 tu kita nak lebihkan dia lagi ke? Duration dia tu nak tambah lagi. Dan yang lain tu kita bagi kurang, kan? Tak. Cuba nak kita ubah tengok. Kita nampak lah bentuk S tu dia berlainah. Dia berlainan. Cuba kita kata lah mengenai pasti tapak tu kita buat 20 hari tengok. Boleh ni buat 20 hari. Dekat bahagian depan ni eh. Duration. Tu apa kan? Duration 20 hari. Nanti hijau tu dia akan berubah lah kan. Nanti kita berkurang, kita kurang. Tak lain mungkin kita boleh kurang kat ID 10 tu. ID 10 tu satu hari tu. Kita kurang kat situ. ID 10 tu kan. Buat. Kan. Tu apa ni ID 3 tu. Cuba ID 3 tu kita letak lebih tengok. Cuba ID 3 tu kita letak 100 pula. Lepas tu pula ID 10 tu kita letak 7. Lepas tu kita tengok last score kita macam mana. 100 yang tu 7. Yang penting hijau tu dapat. Hijau mesti dapat. Okay, Ejah. Cuba Ejah bagi dia dapat hijau nak. Kan? Yang di 10 ni SK sekarang, Cik On. Apa dia? Yang di 10 ni, tapi kita keluarkan SK sekarang. Jadi saya dapatlah tengok perbezaan dia. Bila dah buat perubahan ni, kalau macam ni, yang C1 dia dapat tengok perubahan dia kan. Sebab dia dah dapat keluarkan SK dia. Okey, sekejap lah. Kita kan 10, SK ni kita tak ada. Jadi kita bila dapat perubahan ni, kita tak nampak perubahan tu. Sekejap, dia kena pergi tu, dia kena pergi dekat report, dekat visual report. Tak apa, sekejap. Sekejap. Okey, macam Wan buat ni pun, Isham dengan MZ boleh follow. Follow ya. Yang penting, kuning dengan hijau, mesti sama. Kuning dengan hijau mesti sama. Boleh dapat. Kan? Kita tengok lah. Tapi dia kena banyak ni lah. Banyak buat exercise lah kan. Macam mana kan. Okay, try tengok. Okay, try tengok. Letak 100% tengok. Letak 100%. Okay, lepas tu pergi masuk report balik. Report tadi. Okey. Nampak dia landai sikit kan? Dia landai lah sikit lah. Ada lah sikit-sikit. Okey, copy paste. Copy paste Excel. Copy Excel. Okey.
Sekarang hak yang atas tu buanglah. Ganti hak baru ni yang latest ni kan. Ha ni buanglah kita pakai yang ni kan. Okey, tak apa sat noh, kita nak tolong kawan kita yang 2010 tu. Okey. Tak apa. Sekarang apa tak ada berkeluar ni kan. Okey, sekarang ni Isham dengan MZ buka juga Microsoft apa, buka juga Excel. Okey, buka juga Excel. Okey. Wan pergi ke gancat. Okey, Wan apa ni Isham dengan MZ buka dah Excel. Okey, dah buka Excel kan. Okey, sekarang ni dia ada lagi satu lagi teknik. Ha ni teknik ni teknik manual. Okey. Ikut dah ni, semua ikut dah, semua ikut tau. Ni dah masuk semua nak selaras dah ni. Semua sama. Okey, persen complete tu bagi kosong lah. Persen complete bagi kosong. Kosong lah. Ah ha, kosong. Okey. Okay, lepas tu pergi dekat Excel balik. Excel kan. Okey. Dekat kolom L. Nampak tak L. L, Excel L, Excel L, L. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Excel punya tu, Excel, Excel. Excel. Kolom L. Ah, bukan. Yang tu bukan Excel tu. Yang tu. Ni. Tak apalah kau pergi sebelah dah tu. Ah, klik tu, klik. Yelah, cekak tu. Kolom L. Ah, kolom bukan row, kolom. Ah, pergi dekat L. Ah, okey. Row yang pertama, row 1. L1. Ah, klik situ. Tak payah tulis ya, Okey, buat situ man. Tulis man. Ha, man. Ikut semua, ikut no. Man. Okey, lepas tu pula bawah man tu letak persen. Persen schedule physical. Buat simbol sudah ha. Persen simbol sudah. Persen schedule physical. Ha, buat short form ya. Ha, okey, bawah tu pula persen schedule cost. Ikut dah, halil-halil semua ikut tau. Okey. Ha, nak buat satu kotak. Satgi kita nak ni, buat kotak. Boleh lah line sikit. Ha. Okey, no? Sari man tu pun kita akan. Okey, man. Okey, dekat kolom M tu. Ha, letaklah yang kuningnya. Tarikh kuning berapa? Tarikh kuning. Tarikh kuning 1. Letak. Okey, letak warna kuning. Okey, tarikh kedua pula. Tarikh yang kedua tu letaklah setiap hujung bulan. Hujung bulan satu berapa? Cut off, kita nak ambil cut off hujung bulan lah. Hujung bulan berapa? 31 lah. 31 bulan satu. Kita dekat M. Yes. Nak buat jadual. Okay, ha. Lepas tu hujung bulan dua pula. Hujung bulan tiga, hujung bulan empat, hujung bulan lima, hujung bulan enam. Sampai dapat hijau. Okey, buat. Boleh. Bulan 2, 2023. Ha, kena pick up tau. Sebab ni lah. Ha, ni basic Excel saja tau. Basic Excel saja, bukan Microsoft Project ni. Basic Excel saja. Oh, lepas ni masuk kena. Kan? Ya. Ha, teruskan masuk aja, Wan. Ha, masuk lah. Dia ada formula dia tu. Tarik sekali lah. Tapi lepas tu suruh ajak dia pun. Kita ajak manual lah. Bagi semua manual. Bagi asah minda lah. Nanti lama-lama apa cari sendiri lah formula dia ni. Formula Excel dia lah. Buat, kita buat pakai manual dulu.
Sudah 32. 32 hari apa? 32. Ini. Ini kalender. Kalender marah ke mana ya? Planet marah ke? Sampai jumpa hijau no. Hijau ha? Ha, sampai jumpa hijau. Itu milestone finish ha? Dan ni adalah guna kita buat teknik manual no? Guna teknik manual. Sebab macam 2010 ke bawah tu dia kurang dia punya setting-setting option dia. Ha, jadi manual lah, kena buat manual lah. Manual ni lagi, sebenarnya manual ni lagi bagus. Apabila hampa buat manual, hampa ingat tau. Bila beat dengan orang pun lah. Ha, hampa dah dapat dah figure-figure tu bermain dalam otak kan. Sebab dah buat manual. Kan? Berbeza dengan orang dulu dengan lo kan. Orang dulu, dia guna public phone. Dia akan hafal nombor telefon tu. Zaman lah ni tak dah. Zaman lah ni. Aku lupa. Sebab apa semuanya di hujung jari ya. Handphone kan. Dulu semua public phone lah. Public phone semua ni apa ya. Tak pernah yang boleh hafal lah. Pandai. Okay, letak warna hijau. Macam mana kita nak patah balik tu? Kita dah patah balik. Kita back to the future tu. 2023. Kita patah balik. Memang S tak dapat langsung. S ni dia maki lah. Kalau dia bisa cakap lah. Dia maki lah. Dia marah kita tau. Tu 2023 lah betul tu. 12 hijau. Cuba tengok hijau. Kena hati-hati lah. No? Tidak jenuh aku kena lampau buat tengah-tengah malam. Jenuh poligan aku tengah malam. Cik Om sebab tak dapat. Tak dapat ni kan. Tarif pun kena check dia tu. Tu dua hijau tarif dia bila? Kita kena serah. Betul ke tu? Kalau ni takkan keluarnya. Dia gerak tak. Dia keluar lah tapi dia keluar titik lah. Ataupun dia patah balik gerah ke. Dia nak dia pun patah balik ke. Okay. Yang lain-lain semua dah sampai hijau. Okay. Abang ni Wan. Letak semua kotak Wan. Oh. Okay. Semua selarahkan kotak. Kita nak buat jadual ni. Ha, jadual dah. Mbak bagi kotak je elok. Ha, buat kotak. Siapa yang belum habis? Siapa yang tak ni? Ada siapa yang tak habis? Okay. Sat apa? Sat kelawak ke? Sat space ke? Sat diamond ke? Ingat lagi. Duk main dulu. Duk main dulu. Rumah bujang. Banyak kadang-kadang kat sat tu. Itu budak-budak sat dulu lah. Okey. Kalau dah habis bagi tahu noh. Ha? Save bro. Save. Semua save. Semangat. ni yang kita buat ni dah masuk advance tau. Bukan advance, dah masuk intermediate dah. Yang kita buat sampai beginner tu, yang predecessor tu habis lah. Siap kan. Ini intermediate lah ni. Ni intermediate lah ni. Siap, nanti kena cari cikgu orang tu. Ganja tape. Awak rasa apa tu? Lebih seribu ni. Awak Syam rasa senang. Awak Syam. Dia dah ni personal coach. Personal coaching. Boleh, no problem. So far macam mana? So far sampai predecessor tadi rasa macam mana? Okay lah. Masuk kelas lagi. Kelas ada sesi tu. Masuk hilang orang-orang. Masuk lah kan. Itu dah mudah lah. Orang dia tu lah. Dia pun jatuh berawal dulu. Personal coach lah.
tak apa yang tu dia dia perkara personal ni dia dia dia, dia ke dia ke special lah special. Tapi kalau kalau alumni takkan tak ada diskaun. Tak apa, insyaAllah, insyaAllah jangan risau, jangan risau. Jangan risau. Dalam grup tu pun banyak alumni, alumni. Jangan risau, jangan risau. Banyak, banyak, banyak. Dalam grup tu banyak yang 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 ambil pakej personal pada sebab dia nampak dah, dia nampak. Ah, hak tu dia, dia dia dah nampak dah dia dia, dia dah boleh fly. Saya apa apa saya tahulah kan. Dia dah nampak dah line-line tu dia nak pergi ke mana lah. Daripada daripada dia duduk jadi supervisor lah tuan. Ataupun dia, mungkin lah kan. Dia suruh jadi duduk jadi orang tak apa orang, orang yang orang tak apa macam galah tanggungjawab berat. Ha, dia nak fly pergi ke ni kan ke ke ambang tu ke ambang plena ha, dia, dia dia nampak ha, kan pulang masing-masing sebab dia fly ni sedih je mon ha fly pun orang tak mampu ayo orang ni macam mana ni yang fly ha engineer project manager planner tak boleh semua ni ha oh, nah, di ni di mana dapat talent bye bye ya kawan tu COVID je lah efek tak habis lagi kena tunggu lagi 2 tahun ni. Okey 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 okey. Dah habis dah siap dulu mah jadual ni. Siap siap. Okey, sekarang ni sekarang kita nak dapatkan persen-persen untuk fizikal dengan kos. Untuk schedule lah, schedule, schedule, no? Schedule. Ha kan. Okey lah ni ni lah ni kolom-kolom tu ubah format dah. Letak format persen ah. Reformat dia. Semua semua kolom tu. Format dia. No persen. Okey. Dan ni kembali kepada projek. Ingat tarikh-tarikh tu noh? Ingat tarikh-tarikh tu noh? Okey. Sekarang ni nanti dia akan keluar dekat persen complete. Nah, persen komplit tu hilang dah warna dah. Double click tak? Double click dekat line dia tu. Tadi bola warna lain sikit, tak nampak pun. Nak sebut empayah. Okey cantik. Okey. Nanti ya. Apa yang keluar dekat warna grey dengan warna biru tu, yang tu lah data kita kena pindah pi dekat Excel tadi ya. Okey, sekarang ni pergi kat ribbon. Lepas tu pergi dekat project. Lepas tu pergi dekat tu status date. Cari status date. Okey. Masukkan masukkan tarikh yang pertama iaitu yang kuning lah kan masuk biar membelajar taktih okey klik okey lepas tu klik update project okey double check tengok tarikh dia tu betul tak. Okey. Okey. Ulang balik Encik Nas. Okey, okey ulang Wan, Wan, ulang Wan. Status date lah, status project, status date. Okey. Masukkan 1/1/2023 yang warna kuning ya. Ah, tarikh pertama lah, tarikh milestone tu, tarikh start tu. Masuk tekan okey. Dan update project. Kita update project. Double check. Double check. Okay. Jangan lupa kan, jangan kiri dia dia boleh pakai calendar tu. Kalau pula nak cari kan, satu nak tekan kan. Itu dah ada klik mana-mana date dia yang ikut dia. Okey. Cik An. Apa beza dia 0% 1% complete dengan 0% or 100% komplit nanti. Itu nanti ada lah tu. Tak apa tu sampai ni pala lagi. Kita yang tu biar tu. Ha? Ya, buat nak terus. Yang tu cerita lain lah. Ni cerita panjang lah ni.
Tak apa, biar lo kita ni dulu nah. Okey. Okey, klik okey. Okey, grey gelap. Apa dia grey? Grey kosong. Kosong ah. Okey, lepas tu actual berapa RM? Kosong tak? Update dah. Update. Dekat SL. Update dekat SL. Update dekat SL. SL. Okey, no. Nanti kos tu nanti kalau keluar RM, convert lah. Convert lah kepada persen, tahu kan? Ni kita buat cara manual. Okey, sekejap. Pergi dekat Excel balik. Pergi dekat kotak persen schedule fizikal tu. Letak warna grey. Bagi sama lah, sama dengan projek warna lah. Kos pun sama agak. Biru tu, biru sama. Senang. Hampa pun tak sabut, tak keliru. Okey, baik. Okey. Buat step yang sama. Kat tarikh 31 hari pula. Januari. Api projek jangan naik. 30 dulu. Oh, masa je. Api projek saja. Api projek. Kat tarikh, ni jangan cari tarikh. Klik tu. Okey. Dari 31. 31 Januari mana bang? Ah ni. Okey, klik. Automatik. Tekan okey. Berapa dapat? Dapat 28%. Baik, baca. Itu. Dapat. Yang grey tu lah. 6% bersamaan dengan kos berapa kos? Update juga. Apa yang keluar tu semua transfer pergi ke Excel. Okey, buat lagi, ulangi lagi. Bulan 2 pula, ujung bulan 2. Boleh ni, Syam boleh. Ya. Boleh ya? Kita nak habis ni. Tak apa, mana yang tak apalah, tu. Tak apa, sat. Bagi Wan buat dulu, nanti Wan ajak lah. Sekejap, siap. Sekejap, tak apa, pelan-pelan. Pelan-pelan. Kalau 1,600 boleh lah, kita boleh kini nombor. Kalau pendek 20 juta, 30 juta nombor macam-macam ni, tak nak dan nak kini ni. Convert lah, convert tau lah, nak convert lah, persen kan, RM kan. Okay. Nanti ajak, nanti sagi ajak tu kawan waling kan, kalau yang mana tak dapat lah kan. Apa, tengok dulu, tengok dulu.